Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Anggreni Putri. Ya, kita masih berada di wisata baru di daerah. Melalui pintu masuk utamanya berada di atas ketinggian. Kabupatennya Purbalingga, ya, kecamatannya di apa namanya itu, yang arah gua lawan itu, ya, ini tempat parkirannya luas, ada food courtnya, ada tempat makannya, ada air kalinya, yaitu ada penampakan itu kolam renangnya luas banget itu. Itu lagi rame-rame orang yang pada berenang. Nah, ini tempat beli tiketnya. Itu tiketnya seharga 5.000. Nah, ini itu pintu masuk ke utama. Ada taman-taman, ada ruang ganti, ada ruang mandi, ada yang tiga di sana paling ujung itu. Itu ada tempat makan, ada rest area nya di sana sama itu kacauan. Nah, itu kuasnya itu bagi menurunkan anak tangga yang masuk. Lihat-lihat tuh suasananya asik banget, berada di atas ketinggian. Purbalingga emang sangat maju pariwisatanya dibanding dengan Pemalang dan sekitarnya. Ini ada pintu masuk lagi, pintu masuk yang kedua. Nah, itu ada, nah, ini buat makan, kita makan, kita pesennya pesan makanan, kita taruh bawa ke sini, atau nanti kalau enggak ya mau diantarin. Nah, itu di sana ada anak-anak yang pada berenang itu di atas ketinggian itu tadi, pintu masuknya itu, pintu masuk itu ada kolam renang. Nah, itu kolam renangnya, ada ruang fitness juga di paling ujung pojok sana itu ada ruang fitness. Oh, ramai-ramai itu, keren banget pemandangannya coy. Yuk, silahkan merapat di Bendina Hill yang berada di kecamatan Karang Reja, kabupatennya Purbalingga, ya. Jangan lewatkan dan jangan di skip semua ini. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Nah, ini tempat makan. Di situ ada seafoodnya. Ya, tadi mau saya liput ya, nggak boleh katanya. Jadi liput katanya. Gitu. Padahal ya saya liput ini biar saya nggak tahu. Kalau di daerah Karang Reja itu ada wisata renang yang sangat indah. Harusnya boleh, itu harusnya. Nggak liput.